lo pikir ini istana opung lo, ha? What's up, yo? You're so beauty. So ngomong pakai bahasa Inggris lagi. Biar apa, ha? Biar keren. Macam kopi di kafe-kafe lari. Gila, Pak. Kopi hitam cuma 2.000 perak di kafe. Kalau kau ganti nama jadi black coffee, jadi 50.000. Oke. Dengar ya. Di sekolah kita ini, gak usah pakai tipuan kafe-kafe. Kau ini Tommy. Lari, ayo kita ke kelas. Yuk. Nanti kau ceritakan pengalaman-pengalamanmu sama teman-temanmu, ya? Bagaimana di Amerika sana, ya? Ya, pagi. Hari ini kita akan kedatangan teman baru. Dia siswa pindahan dari Belanda. Nah, ini dia orangnya. Yang ini, Ri. Ya, sekarang perkenalkan dirimu sama teman-teman barumu. Horas? Horas! Yang gua guaru, di masih di kota Mbobolan. Ini hitik rohani, indah hati. Tak kaya anak tadi, cukur. Selamat pagi! Pagi, Pak! Ah, sini. Ah. Satu lagi. Kalian kedatangan teman baru. Isi kuarmu. Jeffrey, Pak. Jeffrey. Ahmar kamu? Siregar. Ah, Siregar. Jeffrey Siregar. Dari Amerika. Macam main bola, Pak, aku tengok. Ada Belanda, ada Amerika. Itu. Itu kebetulan ada meja kosong. Jadi, siapa namamu? Anggun, Pak. Anggun, ya. Anggun, kau pindah ke sana, ya. Kau nanti sama Siriko. Sini, kau duduk sama Siriko, ya. Kau, Jeffrey, kau pindah ke sini. Kau duduk sama Siriri. Maaf, Pak, tapi saya keberatan. Kenapa rupanya? Menurut penelitian dari Inggris, Pak, kalau perempuan duduk sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, hasilnya akan lebih cerdas, Pak. Kita ini orang Batak, Tonggi. Bukan orang Inggris. Somba mar hula-hula, manak mar dongan tubuh, elek mar burung. Hormatilah saudara laki-laki, dan jagailah saudara perempuan. Jadi kalau kita sebangku, bisa sama-sama pintar lah. Mak. Wah, luar biasa kau ini, ya. Kau dari Amerika, tapi kesukuanmu itu masih kuat. cepat, pindah. Jangan cemberut terus mukamu itu. Alhamdulillah, Pak. Kau duduk sana, ya? Baik, Pak. Ya, itu ya. Sekarang kau jemput, kau duduk sama Siri, ya? Ikat
kalung peninggalan mamamu, deh. Tante Duma. Enak gak ngelelekmu? Belum, Nathan. Maksud aku belum jadi kekasih. Ah, ini makan. Di dunia, tadi do spesial. Alai gudang tuntunan. Lah nih, hatap lu balik nih. Tartar. Ini apa nih? Wah, cincin. Syukur aja belum kau telan nih tadi kue. Kalau udah, ku cari cincin ini ku belah perut kau. Jangan kau. Sana. Halatku yang paling tonggi. Selamat ulang tahun ya. Terimalah kejutan dari aku. Rasakan hasratmu pada diriku, walau sedikit tetapi berarti. Kasih pastikanlah saatnya, karena aku tak itu tak jahat, Lambun. Bedalah sama playboy tukang mainin cewek. Bad boy itu kan cuma soal sikap saja. Bandel, berani, petualangan. Tapi tak munafik. Ah, sudahlah. Oh iya, aku boleh tidak nambah kue kau ini? Makanlah makan. Giliran udah dibuka, baru minta izin. Kebiasaan. Kau kenapa, Ri? Entahlah, Gun. Akhir-akhir ini pinggangku suka sakit. Wah, bahaya kali kalau gitu. Makanya kau harus banyak minum air putih. Aku saja sudah 5 gelas. Dan ini yang ke-6. Jadi mama kau pengrajin ulos? Iya. Mama cinta kali sama pekerjaannya. Ya, aku suka bantu-bantu. Hasilnya lumayan, bisa untuk biaya sekolah.
gal. Ya, Mak. Ini Riri bawa kawan baruku. Katanya mau beli ulos kita. Kau mau beli ulos? Iya, Tante. Buat mamaku. Kau lihat ini paling bagus. Kau pilihlah. Ini baru sampai. Ini baru selesai. Kau mau ambil yang mana? Tapi kayaknya memang semua bagus, Tante. Jadi aku ambil semua aja, Tante. Semua? Mama kau macam pejabat saja. Bukan pejabat, Tante. Tapi Mama sering nemenin Bapak ke pesta. Memangnya kalau boleh 60 tahun, siapa Bapakmu? Bapakku Arthur Streger, Tante. Apa tadi kau bilang? Arthur Streger, Tante. Tante kenal. Pulang saat si dua jam bang. Kalau kau laki-laki, terimalah tantangan balapan ini. Alam itu dipandang masyarakat Batak sebagai anugerah terindah. Ah, kau lihat di atas sana ada si Boy. Ayo, Jepri! Siapa yang paling cepat sampai di atas sana, ambil lambang cinta. Itulah yang menang. Tapi kau pasti kalah. Juga kain ulos. Warna dan maknanya erat hubungannya dengan keindahan alam. Orang Batak itu tak punya rasa takut. Wah, mantaplah kalau gitu. Ayo! Dari mana kau dapat pelajaran berharga ini? Mama saya, Sarmada Manik mamaku. Alam, Mak. Rupanya jam dari kau balapan. Ibu Sarmada Manik, kami silakan ke atas podium. Ma, buka, Ma.
Tuanya penabrak calon suami saya, kan? Aku Serena, calon istrinya Aldo Hutapea. Dan kami baru mau ke Alta. Tapi nyatanya anak Anda telah mencelakakan calon suami. Yes, percayalah. Kami akan menanggung penuh semua biaya korban. Tapi kami mau jenguk anak kami dulu. Aku yang tidak takut. Aku akan tanggung semuanya. Ini kartu nama aku. Kamu bisa hubungi aku. Yang terlalu memanjakannya. Lambia magal nipa. Jika anak kita nakal, mungkin kita sebagai orang tua gagal dalam mendidik mereka. Kau enggak usah menyindir-nyindir. Halo. Kalian ini betul-betul memalukan nama sekolah. Kenapa kalian balap-balapan di jalan raya? Maaf, Pak. Saya itu cuma ikut tantangan si Jeff. Kenapa kau turuti? Habis si Jeff katanya saya banci, Pak. Ah, ya biar saja lah. Hah? Eh. Mengalah bukan berarti kalah. Lelaki sejati justru yang menjaga keselamatan bersama. Iya, Pak. Maaf. Dan kau, Riko. Jeffrey, Pak. Jeffrey. Kenapa kau tantang si Riri? Saya marhalet, Pak, sama si Riri. Soal pacaran, ayai, yang berarti itu,
panglima kita zaman dulu berjuang buat mereka. Tapi kau mempertaruhkan nyawa Dewi si Onggaris. Mau jadi generasi muda macam apa kau? Dan kau tahu di mana kesalahanmu? Enggak, Pak. Saya tak tahu apa-apa. Kesalahanmu itu karena kau itu cantik. Kau lihat, sayang. Kau lihat. Betapa kaya dan indahnya Danau Toba ini. Kau tahu kenapa kau buat aja datang ke sini? Aku ingin mewujudkan impianku. Aku akan membangun tempat ini menjadi tempat wisata yang luar biasa. Ya, aku ingin mewujudkan impianku. Aku ingin lebih hebat dari sekarang. Aku akan menceraikan istriku Tiwa. Aku akan ceraikan dia. Ini bapak aku, Rik. Kamu sudah? Bapak! Bapak pengkhianat! Bapak ngapain sama cewek murahan ini? Dengar. Kamu jangan berani-beranian menghina Serena di depan papa kamu! Bapak berani pukul Jeffrey? Bapak berani pukul Jeffrey demi perempuan ini? Pukul lagi, Pak, kalau gitu pukul lagi! Jeffrey, kau saya ikut campur! Ayo, Pak, pukul! Kalau mau pukul Jeffrey, pukul, Pak! Ayo, pukul, Pak, pukul! Bapak boleh! Bapak boleh pukulin Jeffrey, sakiti Jeffrey. Tapi Bapak jangan pernah nyakiti Bapak Jeffrey. Pukul lagi. Bapak pukul anak. Pukul lagi, Pak, sini. Pukul, Pak. Jangan pergi, pukul, Pak. Ayo, pukul, Pak. Ayo, pukul, Pak. Pukul aku, Pak. Ayo, kenapa, Pak? Jeffrey. Kenapa pergi, Pak? Ayo, pukul, Pak. Kenapa pergi? Lihat aja perempuan itu bakal ngajar keluarga kita. Semuanya hancur. Kau harus tolong aku, Bagus. Kau harus pisahkan anakku dari keluarga. Keluarga si Arthur itu, kau tahu apa jadinya kau sampai dekat dengan mereka. Jauhkan, tolong aku, Bagus. Aku tahu. Tapi kelihatannya anakmu. Anakku kenapa? Katakan kenapa? Kelihatannya mereka mempunyai hubungan khusus. Yang aku khawatirkan, anakmu juga sangat mencintai dia. Merzak roh aku. Ini terjadi.
kamu hati-hati bicara dengan dia. Jangan terkesan kamu itu ingin memisahkan mereka berdua. Sudahlah, Bang. Kau dengar dulu, bagaimanapun caranya, kita harus jauhkan dia. Mak? Pak? Riri. Gimana kau? Dengan mengenai biaya beasiswa kau ke Jakarta, Mama mesti sudah menyetujui. Hah? Bagaimana menurut kau? Mama, setuju. Setuju sekali. Loh, kok tiba-tiba Mama berubah pikiran? Kau tanyalah sama Pak Bagus. Begini, ini semua atas jasa Pak Bagus yang akan membiayai semua akomodasi kebutuhan kau selama di Jakarta. Tapi, Mak, biaya di Jakarta kan mahal sekali. Riri, kamu harus kembangkan bakat yang kamu miliki itu di Jakarta. Betul sekali. Dan kamu harus manfaatkan beasiswa yang kamu dapatkan itu sebaik-baiknya, Ri. Dari itu, setuju. Setuju kok, Mak. Setuju. Tapi, Mama di sini bagaimana? Soal mamamu, sudah lagi kupikirkan. Kupikirkan saja masa depan. Dan masa depan kau cerah. Bun, biar aku kasih tahu sama kau ya, sama kalian juga semua teman-teman. Kalau orang, sekolah itu buat cari pintar, betul? Betul. Kalau orang pintar, otomatis cari kerja, betul? Betul. Kalau orang cari kerja itu buat cari hepeng. Cari hepeng supaya jadi orang kaya. Nah, aku ini udah orang kaya, buat apa lagi cari sekolah? Harta itu bisa habis uang, tapi ilmu tak bisa dicuri. Rik. Kalau kau kemana, Tonggi? Bah, bukannya kau marhalet dengar ini. Masa kau tak tahu kalau dia dapat beasiswa gratis di Jakarta? Rik, tunggu, Rik. Kenapa kau tak bilang kalau kau mau pergi jauh? Bukannya aku tak mau bilang, tapi... Mulak mau! Mama, unang pagal ko ala tamo. Oh,
Berkat pertolongan kau menjauhkan Riri ke Jakarta, hatiku menjadi lebih tenang. Ya, aku cuma bisa menolong kau sebisaku. Mudah-mudahan saranku itu tidak salah. Bah, mana pernah aku salah? Aku belum pernah salah selama ini. Bahkan karena pertolongan kau selama ini, aku masih bisa bertahan sampai hari ini. Oleh hatiku, Odang Bob. Terima kasih banyak. Iya. Sudah larut malam. Aku permisi pulang dulu. Permisi. Selamat malam. Selamat malam. Hah? Serius kau? Kau jangan khawatir, Tonggi. Aku janji. Aku akan menemani kau kuliah di Jakarta. Kau dengar ya? Besok kita ketemu di bandara. Makasih, Jeff. Sering-seringlah telepon mamamu nanti ya. Kau jaga diri baik-baik di sana. Kau lihat dulu ini di mana. Besar kali ini. Riri. Riri. Itu kawanmu? Iya, Mak. Temuilah dia. Bentar ya, Mak. Hei. Itu kau. Apa ini? Sebenarnya sudah lama aku simpankan ini untuk kau, tapi aku baru sempat kasih ini sekarang. Ambillah. Makasih ya. Aku buka ya. Sama-sama, Ri. Riri! Hei, Pak. Ya udah, aku pergi ya. Kau hati-hati ya di Jakarta. Iya, benar. Kalau kalian ingin menjadi fashion designer yang handal, diperlukan keberanian untuk bereksplorasi, berkreasi, dan mengalami perubahan waktu demi waktu. Seperti yang terjadi pada kain tradisional ulos, atau jumputan, kain lurik, atau tenun seperti ini. Dulu, kain tradisional dianggap kuno, old fashion. Tapi sekarang, zaman now, sudah banyak designers Indonesia yang mempopulerkannya dan menjadikannya trend fashion. Rancangannya banyak sekali peminatnya. Mereka pesan
fashion lagi. Mama bangga sekali padamu. Bangga sekali. Sambil kuliah, kau bisa bantu mamamu. Bukan bantu lama. Sudah saatnya juga Riri cari uang buat mama. Mak, kau juga jangan lupa. Jagalah kesehatanmu. Iya, Mak. Oh iya, Mak. Riri mau buka online shop. Apa itu, Nak? Jual ulos, Mak. Tapi lewat internet. Mana Mama mengerti lah. Itu urusan kau lah. Ya? Urusan kau. Mama percaya sekali. Anak Mama pintar. Sudah, Lena? Iya, Mak. Dadah. Bagus banget. Tenunan ibumu juga halus. Ih, pasti Ibu Menteri pesan lagi deh. Siap, siap, siap. Aku jawab dulu ya, Lin. Ntar kita ketemu ya. Ulos aku bawa ya. Oke. Nah. Halo. Hai, Ri. Ku dengar liburan kau mau pulang kampung ya? Macam kayak anjing pelacak aja kau tahu jejakku. Mama, kau yang bilang. Mama dan aku dongan-dongan. Setahun kau tak pulang, semua rindu kau lah, Ri. Iya, Gun. Tapi kali ini ku pulang kok. Ku juga rindu kau lah. Bagus kalau gitu. Kau bisa bantu aku buka pameran di kampusku. Pameran? Iya, pameran. Kebetulan kampusku sedang mengadakan pameran mahasiswa baru dan kreatif dan umum. Kebetulan aku ketua panitianya. Wah. Udah naik pangkat aja kau jadi bu ketua. Ku dukung lah kalau gitu. Terima kasih, Ari. Oh iya, ku undang Riko ya. Riko? Iya, Ri. Usaha otomotifnya sekarang hebat. Sanggar tari tantenya pun ramai. Nah, tapi dia tak pernah cerita sama aku. Jangan bohong, Ri. Kau diam-diam marah lihat dengan dia, kan? Indang.
cuma suka chattingan sekali-sekali. Ah, jangan bohonglah kau. Seriuslah aku. Harusnya kalau udah sukses, pasti sudah punya Halet. Riko masih jomblo lah, Ri. Masih sering tanya kau. Ya udah, ntar aku telepon lagi ya. Aku kuliah dulu. Ya sudah ya, Ri. Sampai jumpa, Ri. Dah. Boleh aku beli urusnya? Oh, boleh. Apa kabar, Ri? Lebih baik kau pergi dari sini. Kau khianat. Jadi silakan pergi. Ri, Ri, tolonglah. Tolong dengar aku, jelaskan aku. Aku tak mau dengar. Jadi silakan pergi. Pergi! Ri, pergi! Atau kau mau? Aku pengen siapa? Hah? Pergi! Riko! Hei! Apa kabar kau? Aku baik, Ri. Riko? Ri? Wah, ada baritam. Baik. Kau? Aku baik juga. Alhamdulillah. Hei! Rupanya kau pakai juga kalau yang sama. Aku pakai juga. Masih baik, Ari. Rupanya kau masih ingat sama kalian yang aku kasih. Ya aku inget lah. Ini kan hadiah dari kau. Kau kasih sebelum aku berangkat ke Jakarta. Kalau gitu aku pamit duluan ya, Riko. Oh iya. Ri, duluan ya. Senang deh bisa ketemu kalian. Mari. Jeffrey. Riko. Dapat kau. Astagfirullahaladzim. Terima kasih ya kau. Sampai ketemu, sehat-sehat kau. Kau hati-hati ya. Iya. Sudah selesai sholatmu, Nak? Sudah, Mak. Bagaimana dengan pameranmu kemarin? Alhamdulillah, lancar, Mak. Bersyukurlah kalau begitu. Alhamdulillah. Enang, sepertinya Mamamu harus antarkan ulus-ulus ini ke Medan. Dan sepertinya lagi mamamu harus menginap. Emangnya mama berani pergi sendiri? Ah, kau ini macam bayi saja tak berani. Siapa pula yang berani dengan mamamu? Ya sudah. Kau yang bayi. Kau yang harus hati-hati. Mama biarkan ketulu ya, Nak. Iya, Mak. Hati-hati ya, Mak. Aku juga hati-hati. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sinta, Kak Riri, ya Allah. Apa kabar kau? Udah lama kali kita tak berjumpa. Iya, Kak. Tumben kau kemari, ada apa? Sebenarnya ada yang ingin aku sampaikan sama Kakak. Apa tuh?
mengenai Bang Jeffrey, Kak. Malam itu Mama jatuh sakit. Aku dan Bang Jeff membawa Mama ke rumah sakit. Bang Jeff mengamuk. Lepas! Ini apaan sih kalian ini? Aku mau ketemu Papa. Lepas kalian ini ngapain? Ada apa ini? Ada apa? Udah tau Mama lagi sakit. Mama malah enak-enakan sama cewek ini. Kamu ini semakin hari semakin kurang ajar. Gak tahu sopan santun. Bawa sekap, ambil semua fasilitasnya. Pak, apaan sih? Lepas! Papa jahat! Lepas! Itulah awal dia tak bisa menghubungi kakak beberapa hari kemudian. Mama tak kuat bertahan dan akhirnya meninggal. Bang Jeff diizinkan keluar hanya untuk menghadiri pemakaman Mama. Dan ternyata Papa masih main gila sama Tante Serena. Papa lupa sama semua pekerjaannya. Mana Arthur? Maaf Pak, Pak Arthur sedang tidak ada di tempat. Keluarga saya sudah mempercayakan aset dan perusahaan ini, tapi dia malah menyia-nyiakannya. Saya akan sita semua perusahaan dan aset ini. Baik Pak, akan saya sampaikan. Bukan kamu sampaikan. Saya mau ketemu dia. Telepon dia sekarang. Baik Pak. Teleponnya tidak diangkat. Keterlaluan. Modal usaha Papa marah. Wanli marah besar. Papa tak lagi diberi kesempatan. Semua harta kami habis disita. Pernah aku melihat Papa sejatuh itu, Kak. Tante Serena pun pergi meninggalkan Papa. Untuk kedua kalinya, aku dan Bang Jeff kehilangan orang tua, Kak. Beruntunglah. Ada Om Ray yang masih mau menampung kamu. Rumahnya sederhana, tetapi di sana aku dan Bang Jeff mendapat pelajaran yang berharga, Kak. Terutama bagi Bang Jeff. Itulah perjalanan aku dan Bang Jeff selama setahun. Alhamdulillah, Bang Jeff jadi tambah soleh. Bahkan, dia berjanji, Kak.
dia sedang menabung sinamot untuk melamar Kak Riri. Jeff, maafin aku. Aku salah menilai kau selama ini. Aku juga minta maaf ya, Ri. Kak Riri, Kak. Ri. Halo, Ri. Kak Riri, ya Allah, Kak. Ri. Kau kenapa, Ri? Kak, Kak Riri. Kebetulan golongan darah saya juga A, Pak. Kasih saya kesempatan untuk mendonorkan darah saya. Saya ingin membantu Riri, Pak. Izinkan saya. Sebentar ya. Kau ini bagaimana? Aku tak mau aku bicara dengan dia. Untuk apa anak itu di sini? Suruh pulang. Aku tak mau ada anak Arthur Siregar di sini. Sudah aku bilang berapa kali. Sarma. Sudahlah. Jangan dendam sama orang yang tidak berdosa. Mereka tidak salah. Kalau tidak ada anak Arthur itu, saya tidak tahu bagaimana nasib Riri. Sudah. Ada, Sarma. Sarma, satu lagi yang ingin kusampaikan. Persediaan darah di rumah sakit ini habis. Izinkan dia menonorkan darahnya demi Riri. Demi nyawa Riri. Bisa dipisahkan. Di saat aku berusaha untuk melupakanmu, justru aku tidak bisa untuk melupakanmu. Aku juga, Jeff. Walau pernah untuk coba membenci kau, aku tak akan pernah bisa. Penyakit gagal ginjal akut. Jadi harus segera kita laksanakan transplantasi ginjal, Ibu. Transplantasi ginjal. Transplantasi. Itu artinya harus dioperasi? Benar, Ibu. Tunggu, dokter. Tunggu. Ini artinya apa? Tidak ada jalan lain, dokter? Menurut saya itu jalan yang terbaik, Ibu. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita cepat bisa menemukan donor ginjal yang sesuai. Saya permisi dulu.
Bagaimana, Sarma? Bagaimana? Ginjal Riri rusak, Bang. Harus dioperasi. Masya Allah. Tapi itu kan biaya nggak sedikit. Itulah, Bang. Kita harus cari pendonor. Kamu harus sabar, Sarma. Harus sabar. Kita berjuang bersama. Ya, kita berjuang bersama. Ya. Kamu harus sabar. Kamu harus kuat. Ya. Ririn? Oh. Bagaimana, Dok? Alhamdulillah berjalan lancar. Tinggal tunggu pemulihan aja dulu. Betul, Dokter. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih. Mau lihat ya, Dokter. Jeff? Pohon kita mana? Ah, kita tanam di sini loh. Kok nggak ada? Sudah lari. Mungkin pohon yang kita tanam waktu itu tidak tumbuh. Atau sudah diambil orang. Cinta itu sebenarnya tidak butuh simbol-simbol. Karena cinta itu kokoh dan berdiri sendiri. Tapi manusia yang sering menyimbol-nyimbolkan cinta. Jadi, ada atau tidak adanya simbol cinta kita, rasa cinta kita akan selalu di hati. Thank you.
Dek. 3.500.000. Alhamdulillah. Berapa, Bang? 3.500.000. Alhamdulillah. Banyak kali. Untuk apa kau kumpulkan uang itu, Jeb? Untuk melamar si Riri, Bapak Uda. Bah, dikit kali senamut kau. Jangan malu-maluin keluarga kau, Bah. Yang penting, halal ini, Bapak Uda. Hasil kerja keras aku lagi. Kemarin, sebenarnya lebih banyak. Tapi aku bantu si Riri untuk beli obat. Memangnya ibu si Riri sudah mau nerima kau? Minum, Jeb. Iya, Bapak Uda. Udah, nanti aja. Kamu melamar anakku. Jangan pernah. Pergi kau. Pergi. Jangan pernah aku berpikir kau akan melamar anakku. Dengar, haram hukumnya kau dengan si Riri anakku. Macam pergi kamu. Jangan, Ma, tutup hati terhadap cinta. Ma, pernah paksa Riri jadi diri Mama. Dengar, Riri. Mama ingin yang terbaik untuk kamu. Jangan kamu pergi dengan anak itu. Dengar, Mama cuma tidak ingin kau celaka. Dengar! Celaka? Celaka apa, Ma? Jelaskan. Riri selama ini gak ngerti. Dulu, Mama melarang karena kita miskin. Dan Jeff kaya. Mama tak mau kita dihina. Terus berubah lagi. Karena ayah si Jeff cugul. Mama takut si Jeff juga cugul. Sekarang Jeff udah baik, Ma. Dia udah berubah. Mau Mama tuh apa? Ri, mungkin Mak kamu mempunyai pengalaman buruk. Dan dia tidak ingin itu terjadi pada dirimu. Pengalaman buruk? Pengalaman buruk apa? Riri, jangan. Ah, Papa Agus lagi. Selalu ikut campur. Papa kan cuma tetangga. Hah? Selalu berlagak jadi pahlawan. Jangan-jangan Papa naksir ya sama Mama. Riri, cukup. Aku tulus membantu kalian. Omong kosong. Aku? Mama luah! Riri! Jangan pergi, Riri! Jangan biarkan dia kawin lari. Kemana? Kau? Aku ini udah dewasa! Taruh lagi! Bagaimana mau kawin lari kau? Lepasin! Dengar, Mamamu. Mama punya rahasia selama ini tak bisa Mama katakan padamu. Apa? Karena kau adalah anak Arthur Siregar. Thank you.
Sarma, kamu kenapa Sarma? Sarma, kamu kenapa? Kenapa kamu? Sarma, kamu kenapa? Kenapa Sarma? Allah, kamu kenapa? Kenapa kamu? Kau hamil? Siapa yang melakukan ini? Siapa? Ampun, Mas. Ampun. Ampun, Mas. Kau harus bertanggung jawab sama Sarma anakku. Dia sekarang mengandung. Fitnah kecil. Dengar baik-baik. Mana mungkin orang selevel aku mau menyentuh buruh rendahan seperti anak kau. Kalau kau butuh uang, bilang saja. Aku akan beri. Anakku bukan barang dagangan. Aku tidak butuh uang kau. Yang aku butuhkan adalah tanggung jawab kau. Betul. Orang miskin. Kalau kau mau mengangkat derajat keluarga, jangan kau jual anak kau sendiri. Tahu? Pergi kalian sekarang. Arthur, kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Kau wajib membayar atas pengurusian anak Borwi. Kau harus bayar itu dengan mahal. Uang, padi, beras, dan lainnya. Ibu Toho. Ini buktinya. Uang pengurusan, uang pencucian. Ongkos hukuman bagi Arthur Siregar atas apa yang dilakukan pada mama kau. Mama telah dinodai hingga hamil. Dan anak yang ada di kandungan mama adalah kau. Jangan main-main, Mak. Baik. Besar ini, tak mungkin mama main-main. Tak mungkin. Selama ini mamamu tidak kasih tahu pada kau, karena takut hati kau terluka. Bukan demi mamamu yang sudah terluka bertahun-tahun, tapi demi kau. Kau yang keras kepala. Tak tahu kasih sayang orang tuamu. Mamamu harus katakan ini pada kau untuk menyelamatkan kau dan Jeffrey. Kau benar, Ri. Tidak mungkin mamamu mengarang cerita sampai menjelekkan dirinya sendiri. Sebesar apapun cinta kita, kita harus menerima kenyataan, Ri. Tapi kita tidak bisa percaya begitu saja, Jen. Aku percaya, Ri. Enggak. Ri. Masih bisa mencintai satu sama lain. Sebagai adik dan abang. Enggak. Pokoknya kalian semua keluar. Pergi dari sini. Pergi. Aku mau sendiri pergi. Thank you.
Apa ini? Ada apa? Bapak siapa? Saya bapak siapa? Jangan begitu. Jangan begitu. Apa ini? Tenang. Ada apa kau? Sudah sampai ke rumahmu. Pulanglah. Hidup ini tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Manusia hanya bisa merencanakan. Tapi dibatah yang menentukan. Kau harus ingat. Masalah akan berganti dengan anugerah. Ya, percayalah. Mau lihat ya, Om? Ya. Setidaknya, Jeff dan kau masih bisa saling mengasihi seperti saudara, sebagai saudara. Mamamu percaya sekali bahwa jodoh-jodoh kalian sudah diatur oleh Tuhan. Naga-naga ya, Tante. Jodoh Riri itu sudah dekat. Siapa pula maksud kau? Siapa? Ya si Riko lah, Tante. Coba Tante lihat di lehernya. Namanya saja sudah ada pada lehernya. Hatinya pun sudah ada pada hatinya. Dan asal Tante tahu, salah satu organ tubuhnya pun udah ada pada tubuhnya. Apa maksud kau? Maksud kau? Harusnya aku tak keceplosan. Ini rahasia kedokteran. Tapi mulutku gatel kali kalau tak bilang jasa baik si Riko. Sebenarnya pendonor ginjal itu ya si Riko lah, Ri. Aku lupa. Hari ini, si Riko berangkat keluar negeri. Cepat. Jangan sampai kita terlambat. Bandara. Alai, berjodoh di mana? Rauh mamerin kena pornio makna, nah. Bandara. Tunggu makam dulu. Thank you.
tak ada niat nyakitin kau. Aku tahu kau sayang sama aku. Dan mungkin aku juga sayang sama kau. Tapi semua ini udah terlambat. Aku itu tak pernah khawatir kau terlambat nariti. Eiko! Kok? Tapi... Tante Duma, tadi dia telepon aku dan mengabari bahwa kalian itu ke rumahku. Dan sekarang, Ri, aku sudah tahu semuanya. Siapa sebenarnya kau sama Jeff itu? Maksud kau? Kalian berdua itu kakak beradik, kan? Bagaimana kau tahu? Om? Ya. Saya adalah bapaknya Riko. Ayahku yang menyarankan buat aku membatalkan keberangkatanku. Ternyata punya calon mertua. Malaikat yang menolongku berkali-kali. Apa? Calon mertua? Itu dua kata indah. Berarti apa yang sebuah pengakuan kalau kau itu bersedia dari calon istri aku. Sorry kok, belum mumpring. Kok, aku ini kan sekarang udah abangnya Riri. Riri adikku sekarang. Kalau kau mau dapat izin dari aku, kau harus kasih uang pelangka lah. Satu yang ku pinta, datanglah padaku.